Sel, kalau yang kebal air keras itu pakai Kodam beneran nggak sih? Itu mah kagak lah bro, itu penipuan dukun berkedok agama tuh, yang biasanya nih gue kasih kodam kebal, nih gue kasih ilmu laduni, ilmu karomah, itu mencemarkan nama baik agama, laduni, karomah dan sebagainya justru. Contohnya di sini gue punya air keras nih, gue bisa praktekin seluruh teknik kebal-kebalan. Nih, ini beneran air keras ya, gue celupin koin, tuh meleleh nih. Ini kalau didiemin koinnya rusak guys. Cuma kan kita nggak boleh merusak uang ya. Nih lihat, sekarang pakai tangan gue. Sih? Wih, tuh lu nggak apa-apa, Sel? Sih? Ini jangan tiru di rumah ya, ini bahaya banget, guys. Sih? Tuh. Aman ya? Wih, ngebul tuh ya? Ngebul, tangan gue ngebul. Tuh. Wih. Ya? Jadi kayak gini teknik keajaiban yang disalahgunakan oleh dukun-dukun yang katanya ilmu kebal dan sebagainya. Sih?